Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, pecinta zikir, pecinta salawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Sekedar mengingatkan kembali, di antara kalimat-kalimat tasbih ada satu bacaan tasbih yang masyhur, yang disebutkan oleh para ulama-ulama, guru-guru kita, dengan nama tasbihnya Malaikat Jibril. Barang sesiapa yang membaca akan tasbih ini satu kali, hanya satu kali di setiap hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga baginya, dan juga dia tidak akan meninggal dunia sebelum Allah memperlihatkan tempatnya di dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syaraf Al-Ummah Al-Muhammadiyah, kitab keutamaan umat Muhammad, diriwayatkan an Abana bin Shalihin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala kulla yaumin marratan, barang sesiapa yang di setiap hari membaca kalimat ini satu kali, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yuralahu, maka tidak akan meninggal dunia sebelum melihat tempatnya di surga, atau diperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam surga. Bunyi tasbih yang dimaksud, subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azim wa bihamdih, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, subhana rabbiyal aliyyil a'la, subhanahu wa ta'ala. Saya ulang sekali lagi, subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azim wa bihamdih, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, subhana rabbiyal aliyyil a'la, subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya, maha suci Allah yang maha hidup kekal, maha suci Allah lagi maha kekal, yang senantiasa mengatur urusan setiap makhluknya. Maha suci Allah lagi maha hidup dan tidak mati. Maha suci Allah lagi maha agung, dan segala puji syukur baginya. Maha sempurna lagi maha suci Allah penguasa malaikat dan roh. Maha suci Allah
lagi maha luhur dan maha tinggi. Maha suci Allah yang tiada apapun yang lebih tinggi daripadanya. Inilah, wahai saudaraku, tasbih yang hendaknya kita dawamkan. Kita baca tiap-tiap hari hanya satu kali. Insya Allah, sebagaimana penjelasan dalam kitab Syaraf Al-Ummah Al-Muhammad, kitab keutamaan umat Muhammad, maka tidak akan meninggal dunia sebelum melihat tempatnya di surga, ataupun diperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.